heboh, ternyata Ridwan atau yang dikenal dengan nama Jan juga mengidolakan sosok dari Lesti Kejora. Tak ayal jika dirinya begitu senang saat Sule Ferdinand yang tak lain merupakan ayahnya ingin mengundang sang biduan cantik asal Cianjur tersebut untuk hadir dalam acara podcast Sule Production. Namun rencana tersebut terpaksa diundur untuk sementara waktu dikarenakan istri dari aktor tampan Rizky Billar tersebut tengah berada di luar negeri untuk liburan dan honeymoon dengan sang suaminya. Meskipun begitu, Sule sang pelawak legendaris dengan bayaran termahal di tanah air itu akan segera menghadirkan Lesti Kejora dalam acara podcastnya setelah bunda Baby L tersebut tiba di Indonesia nanti. Kabar ini seketika langsung menjadi buah bibir di tengah masyarakat luas. Bagaimana tidak, adik dari Rizky Febian yakni Jan diam-diam ternyata mengidolakan Lesti Kejora. Menurut pengakuan Jan, dirinya sering melihat TikTok dan pemberitaan tentang Lesti atau Lestar di media sosialnya. Anak Sule, Ridwan atau Jan saat ini tengah ramai diperbincangkan publik lantaran semenjak dirinya menjadi host dalam acara Sule Production. Videonya selalu trending di YouTube dengan jutaan penonton. Tak hanya itu saja, dalam podcastnya tersebut juga selalu menghadirkan bintang-bintang tamu ternama seperti Boy William, Ziva, Haruka, Memes, dan artis top lainnya. Namun sayangnya, Ridwan Fadilah juga tak lepas dari cibiran dan sindiran para netizen. Banyak dari warganet mengatakan bahwa Jan songong karena sering menyebut nama Sule saat meroasting ayahnya. Namun demikian, menurut penuturan Sule, bahwa yang dilakukan oleh putranya tersebut tak lebih hanya untuk profesionalitas dalam bekerja. Sule juga menegaskan dirinya tetap mengajarkan batasan atau sopan santun pada putranya tersebut. Terlepas dari hal itu, setelah kabar ini terdengar di telinga publik, tak sedikit dari para warganet yang begitu antusias dan tak sabar lagi untuk melihat Lesti Kejora tampil dalam acara podcast Sule Production bersama Jan, terutama dari para penggemar Jan dan Lesnar Lovers. Menurut mereka, acara tersebut juga akan tambah seru jika podcast itu menghadirkan Rizky Billar yang tak lain merupakan sang suami tercinta dari Lesti Kejora.